ini diisikan di sini. Jadi dulu ini dipakai tempat mandi ya. Nah, ini tadi lihat bawa berigen nih buat iya. dibawa pulang ya? Iya. Biasanya buat mandi juga di sana atau gimana? Buat minum. Buat minum. Iya. Oke, kita coba untuk rasa airnya seperti apa. Oke, jadi airnya tawar ya, tapi bersih sekali. Oke, jadi bersih ya, jernih. Karena memang ini sumber mata air ya. Oke, kita lanjut. Kita review tempat lain. Ini juga ada, sini juga ada candi. Ya, di atasnya ada pendopo nih buat kita. Pengunjung, anak-anak maupun yang dewasa mohon tidak turun ke dalam kolam ikan. Jadi ada pendopo di atasnya juga. Oke, untuk pohonnya juga cukup besar ini. Ya, usianya mungkin sudah mungkin ratusan tahun kali ya. Jadi di tempat ini juga masih asri ya, Sobat Nyubi. Jadi banyak juga hewan-hewan liar di sini ya. Jadi menunjukkan bahwa hutan ini ya memang asli gitu, cagar alam. Oke, sekian dulu review untuk tempat pariwisata di sumber pemandian Jolotundo ya. Jadi kalau Sobat Nyubi mau ke sini, jadi bisa lihat juga ya untuk tempatnya seperti apa, ya pemandangannya itu seperti apa yang jelas. Ini keren banget, asri banget, jadi memang menyatu sama hutan dan memang ini tempat yang menurut saya sih bersejarah ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan jangan lupa di follow IG-nya di @pici.trail. Oke, saya pamit undur diri. See you.